Meski sedang bertugas, pasukan perdamaian Garuda TNI tetap merayakan hari Lebaran di Darfur, Sudan. Salat Idul Fitri dan makan bersama digelar di lapangan Indobat Supercamp pada Rabu 6 Juli waktu setempat. Lebaran yang digagas oleh Komandan Satgas Pasukan Garuda ini diharapkan bisa mempererat rasa kekeluargaan dan mengobati rasa rindu terhadap tanah air. Dan Satgas Unamid menyatakan merayakan Lebaran di tempat bertugas adalah kebanggaan besar bagi pasukan perdamaian di Sudan. Perayaan Idul Fitri di Darfur, Sudan juga dihadiri oleh Deputi Sektor West Kolonel Khalid Ibrahim, Military Observer atau MILOPS, Military Staff atau MILSTAFF, dan warga lokal. Allahu Akbar.